借りたいと思うなら、夢を追いかける鳥のように今日も飛び、ジャパンチャンネル時間です。皆さんいかがお過ごしですか。私は今アジャ州観光庁のジェネラルミーティングに出ています。そう、12月26日にはスマートフォン記事誌14周年が行われます。その12月26日のアジア津波の式典のために今ここで全体会議が行われています。Bapak Ibu sekalian, insya Allah akan kita gelar kegiatan ini atau kami ulangi lagi, yaitu di Masjid Tugu Cikmah Raja Gurah, Lampung Kutu, Kecamatan Pekanbada, Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 26 Desember 2018, kebetulan jatuh pada hari Rabu. ここはですね、奇遇なんですよ。我々が町側のカウンターパートとして長年一緒に活動してきた KSA の事務所があります。ちなみにこのジェネラルミーティングを仕切っている山田さんは来年3月に日本に来る予定です。この三陸国際芸術祭の企画として、地球台湾ラボが招聘する予定になっています。Jadi maksud dengan kegiatan refleksi adalah ayo bersama-sama kita mensukseskan kegiatan ini sebagai salah satu refleksi diri kita untuk selalu mengenang kejadian masa lalu yang merenggut ribuan nyawa saudara-saudara kita dan menghancurkan Aceh dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat dan tentunya kompetensi kita selalu kita bangkit untuk jauh lebih baik. Yang kedua adalah dari sisi apresiasi, tidak ada istilah tidak kita mengenal dan berterima kasih kepada siapapun yang datang membantu Aceh bangkit agar Aceh bisa maju dan alhamdulillah kita sudah merasakan pada hari ini. Kita berterima kasih kepada negara-negara donatur, terima kasih kepada masyarakat yang バンダーチェシュ、アチェシュ観光庁からお送りしました。またお会いしましょう。参拝中。離れてても違っても必ず分かり合える、分かりたい。